back to the comment. Sama Yuki Kato dan Dut Endut. Ini jangan ketukar ya, ini Yuki Kato. Ini Mas Danang, jangan ketukar. Itu aku sering banget. Aku sering banget dibilang, itu yang pakai kacamata siapa sih tuh? Jelek banget gitu aku. Nah, jadi kita Nona Yuki akan mengundang seorang yang kalau saya cuma bisa lihat di TV, cable, dan juga di DVD bajakan. DVD bajakan kalo, disebut sih, Bray. Kalau Nona Yuki pernah ketemu berkali-kali, guys. Oh, di event kita undang the one and only Ayu Gani. Asik ya kalau namanya juga udah model pakai baju terusan gini juga asik aja ya. Iya benar. Dame juga model tuh. Model spanduk duren. Iya, nah, ini Nona kenalin tuh Dame saksofon, Torang di gitar, Boni di drum. Halo sayang. Wow, pakai sayang. Buat lu, Nona. Udah berani langsung pakai sayang. Wow, Dudi di bass, Om Dudi, dan juga Ben di keyboard. Mau dirayu sama yang mana kira-kira? Langsung aja semuanya. Nantangin, brother. Baiklah, kalau gitu langsung semuanya tapi diwakili oleh Dame. Silakan Dame. Iya. Semoga suka nih Nona Ayu Gani persembahan kita seadanya nih. Adanya cuma ginian. Luar biasa. Suka nggak sama langsung dia? Langsung boleh? Single? Wah, udah ada sih. Baru mau dibawa pulang. Wah, sayang sekali, Le. Saya boleh duduk di sini nggak nih? Mas, tolong balik ke posisi. Terima kasih. Terima kasih, Mas Damai. Terima kasih banyak loh. Ya, itu dia ya. Dia adalah pemain saksofon paling laris di Indonesia sekarang. Mengiringi Afgan, punya grup band Sax and the City, dan lain-lain. Awalnya cuma modal PD. Oh, bridging. Awalnya cuma modal PD. Cuma modal PD. Seperti orang-orang berikut ini, cuma modal PD. Modal PD. Capek deh. Capek deh. Contohnya Nona Ayu Gani, kamu kan tidak modal PD kan? Kamu bisa ada di Asia's Next Top Model itu. 2000 berapa? 2014 ya? 2014 ya? Iya. Itu kan ada pelatihannya gitu ya. Gak cuma modal PD doang gitu kan? Tapi PD itu perlu. PD itu perlu ya? Perlu. Oh pasti. Perlu. Oke. Okay. Tapi gak mesti kepedean dong? Pada kuotanya. Jadi iya, kuotanya jangan berlebih, jangan kurang. Kalau kurang nanti bingung mau minta kuota sama siapa, kan kuota PD. Benar. Oh, gitu. Wih benar, ada kuota PD yang jual ya. Kuota PD. Coba iya, kita lihat anak yang ini kuotanya berlebih gak nih? Kayaknya deh. Papa jelek, yang penting sombong. Asik. Waduh. Gimana ya? Mau di-replay mungkin, mau di-replay Dana. Untuk menjadi sumber inspirasi kami. Nona Ayu Gani pencernanya lagi sakit gak? Enggak. Oke, okay, kalau gitu kita replay. Gak apa-apa jelek, yang penting sombong. Yo, keren. Oh, itu
itu ya, apa-apa challenge. Apa-apa jelek, gak apa-apa jelek, yang penting sombong. Itu lagunya Chandra Liao ya, luar biasa itu. Nah, yang satu lagi nih Nona Ayu Ganinda Nona Yuki. Yeah. Ini dia saking pedenya, dia sampai membuat video yang isinya angin. Atau isinya cuma kayak gini, kita lihat. Kayak gimana? Keren. Sadis! Oh dia channelnya Korea dia. Untuk yang bertemu di aplikasi sosial yang bisa cari jodoh ya, tolong swipe kanan ya. Kalau menurut Ayu Gani tadi dia kepedean atau kayak pedenya pas? Itu kayaknya hidungnya gatel ya dari tadi gini-gini gitu. Tapi sejujurnya ya Nona Ayu Gani, gue tuh punya pertanyaan buat para model. Kan di depan kamera itu kan kita harus melakukan beberapa pose gitu ya. Itu kan susah gitu loh. Nah yang lo lakuin apa? Yang lo imajinasiin? Kalau tadi kan Mas itu kan akhirnya kan imajinasinya dikit jadi cuma gitu-gitu doang. Diulangin. Coba diulang. Nah, gitu, iya kan? Pokoknya ada stepnya, pokoknya rambut, hidung mulut. Dagu. Mulutnya kayak gitu-gitu kayak pokoknya lidahnya. Rambut, hidung, mulut. Nah gitu. Kalau misalnya model kan posenya biasa suka cecek banyak gitu. Nah terus apa yang diimajinasiin? Kan, gitu gimana tuh? Pertama-tama sih kalau aku belajar ya. Jadi ngeliatin kayak di YouTube kan banyak tuh supermodel dunia gitu yang kalau lagi foto-foto tuh posenya kayak gimana gitu. Itu aku ikutin aja. Tapi dia berhasil kok, gue enggak ya? Mau coba? Ajarin dong, biar bisa foto. Iya. Kalau cowok gimana cowok? Kalau cowok supaya terlihat lebih cool gitu, gimana? Kok ngeliat gue kayak ragu ya? Ini kayak... agak susah ya. Oh iya, baiklah. Agak kita lanjut susah, aja ke video selanjutnya ya. Ini dia. Kita lihat yang selanjutnya. Wes! Ini Nicki Minaj ya, waktu di Brazil. Cewek, cowok. Itu cewek. Cewek, benar. Itu tangan apa kaki itu posisinya di situ? Oh. Wow. Waduh, melintir banget suaranya. Nyerah. Standing applause. Saya justru lebih tertarik sama lagunya daripada videonya ya. Itu lagunya siapa ya? Saya kurang tahu. Chris Dayanti ya? Pasti Chris Dayanti, suara bukan Chris Dayanti. Noella. Sheila Majid, bukan. Terus mau tahu gak, ada lagi. Jadi orang ini tuh percaya diri banget. Sampai ya seolah-olah banyak cewek yang manggil-manggil dia. Oh gitu? Jadi dia kepedean doi Guns. Tapi kalau Nona Ayu Gani nih di catcall gitu sebel nggak? Kiu! Nggak berasa cat ya, jadi nggak noleh. Oh ini pride. Ledom apa sih Mas Dana? Model. Oh, ledom, asap kilat. Oh iya. Mari yuk kita lihat aja nih si cowok yang si sok Guns ini. Hello, my name is Badik. Badik. You can call me Badik. Anytime. Buddy, I will call you right now. Wait buddy, for me. Are you Dylan? Iya. Iya. Buddy. Oke, kita lihat lagi. Ripley, pacarnya Ripley. Yuki. Tipenya Yuki banget nih. Hello. My name is Buddy, but you can call me Anita. Gila banget. Keren. Ya itu tadi ya ninja ya. Ninja? Iya. Kok ninja? Loh dia kalau malam-malam shoot lari gak kelihatan. Parah lu. Terus ada lagi gak sih Nang yang kepedean gitu kayak Badi mungkin? Buat Badi, aku punya Badi buat kamu. Oh ini dia. Bye.
justru. Yang mana? No. My favorite is body. Body. Yes. Iya yeah, kan? Yes. Baiklah. Nah, buat Dona Gani, mungkin bisa dibagi tipsnya sama teman-teman. Kalau kebetulan orangnya nggak pedean gitu, atau entah mungkin kayak saya gitu ya, wajahnya nggak terlalu tampan gitu ya, atau nggak terlalu beautiful, itu gimana caranya membangkitkan kepedean? Kalau kamu kan aman, kamu cantik gitu loh. Aduh, baru pertama dibilang cantik. Gini tuh ngiper apa gimana saya nih? Masa sih baru pertama emang nggak ada kekasih? Biasanya ada, laki cuma banyak kan. Iya, dunia ledong jangan. Keker, mah hantem yang keker. Bener. Mendingan kamu musisi dong. Wow, enggak juga sebenarnya. Iya, ada tips enggak gimana caranya supaya lu lebih pede gitu mengeluarkan. Nontonlah video-video body. Iya, itu akan membuat kalian menjadi lebih pede gitu. Betul. Ya. Kenapa banget? Kalian bakal dapat saran kelas dunia nih dari Asia's Next Top Model. Loh, itu benar. Oh, iya, itu benar. Kalau misalnya kita melihat orang lain yang pede, itu bisa menimbulkan kita ikut pede juga gitu, ketularan gitu istilahnya. Oke, okay, oke. Okay. Itu benar. Oh, gitu. Kalau sayang bisa bikin jadi sayang juga. Iya, benar. Bisa enggak kalau kita sayang? Batal nikah. Batal nikah. Baiklah, habis ini kita akan ajak Dona Gani bermain yeah. games bersama Kakak Boni juga. Mm-mm. Kakak Boni akan kita panggil Kakak Badi. Kakak Badi. Oke, okay. Baiklah kalau begitu. Sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya. Komen.